Halo, ketemu lagi di Beri Satu Channel. Di video kali ini, admin akan memberikan informasi seputar jagoan terbaru dari Oppo, yakni Oppo F17 Pro. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Oppo meluncurkan F15 pada bulan Januari dan sekarang perusahaan akan memperkenalkan penerusnya, yang dijuluki Oppo F17 Pro. Menurut kabar yang tengah beredar, Oppo cabang India membuat kecohan di Twitter untuk menggoda pecinta gadget dengan F17 Pro dan memposting klip pendek yang mengatakan F17 Pro akan segera hadir. Daripada penasaran, berikut adalah bocoran spesifikasi lengkap Oppo F17 Pro. Oppo F17 Pro dipromosikan bakal jadi ponsel paling ramping di tahun 2020. Dan itu kenapa? Karena Oppo tipe ini hanya mempunyai ketebalan 7,48 mm dan berat hanya 164 gram. Ini membuatnya lebih tipis dari varian global Oppo Reno 4 Pro, merupakan salah satu smartphone paling ringan yang kami miliki belakangan ini. Oppo mengatakan bahwa F17 Pro yang ditargetkan untuk para trendsetter muda akan memiliki tepi tipis 220 derajat untuk memberi rasa perangkat yang lebih nyaman dan lebih lancar. Itulah informasi terbaru seputar Oppo F17 Pro, tapi kita harus bersabar menunggu kehadirannya di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.